Selamat datang di Lautan Berlian. Ada yang bisa dibantu, Pak? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel DMS Official. Hari ini saya mau coba perbaikin unit saya di bengkel lautan berlian yang tepatnya ada di Palembang. Yuk kita lihat. Nah, ini itu pertama. Halo, selamat siang Pak. Siang. Saya mau ke body repair untuk perbaikin mobil saya. Silakan masuk aja ke belakang, Pak. Oh, oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Oke. Okay. Mari, Pak. Saya mau coba perbaikin mobil saya lewat asuransi. Bisa di sini? Bisa, Pak. Oke, okay, ini berkasnya. Iya. Silakan. Oke, okay, terima kasih. Selamat siang, Pak. Saya mau coba klaim asuransi. Kebetulan mobil saya kena insiden, Pak. Kira-kira bisa dibantu, Pak? Bisa. Gitu. Ini diarahkannya kemari, Pak. Bentar ya, saya lihat datanya dulu. Oke. Okay. Siap. Ini pengerjaan 2 panel ya? Ya. Sensor depan sama pintu tengah. Betul. Mobilnya di mana, Bapak? Ada di depan, Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu kita cek dulu sama-sama. Siap. Ya. Oke. Okay. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ini, Pak. Ya. Ayo kita sekarang tunggu di ruangan sini, Pak, ya. Oke, okay. Terima kasih. Ruang di sini ya? Di atas ya. Oke, okay, makasih. Gitu, boleh, boleh, boleh. Dengan Pak Wandi. Kami selamat datang di Lautan Berlian, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya nih, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kebetulan saya kan lagi perbaikin mobil saya di tempat apa ya, Pak ya? Iya, Pak. Di bengkel Lautan Berlian Palembang. Iya, Pak. Ya. Nah, boleh saya nanya-nanya sedikit tentang body repair Lautan Berlian, Pak? Boleh. Ya. Silakan, Pak. Ya. Untuk body repair Lautan Berlian ini, ini kan dalam masuk kategori kelas otores ya, Pak? Iya, Pak. Dari hasil dan kualitas, Pak, spare part juga kita udah pasti jamin, Pak, Pak. Okay. Untuk hasil yang pastinya kita garansi di atas 6 bulan. Terus kita untuk hasil pengerjaan lebih cepat dan hasilnya lebih close. Berarti saya nggak salah pilih bengkel nih, guys, ya kan? Okay. Di sini kan bengkel rekanan asuransi nih, Pak. Iya. Apakah boleh perbaikan di luar asuransi? Kalau untuk perbaikan, kita melayani perbaikan asuransi dan umum juga, Pak. Ya, berarti di sini bisa asuransi dan non asuransi pun bisa masuk kemari, ya kan? Kalau pengerjaan unit di luar brand Mitsubishi, itu boleh nggak, Pak? Sampai dengan saat ini kita masih boleh, Pak, untuk seluruh unit, Pak. Oke. Okay. Jadi nggak usah ragu, ya kan? Punya mobil yang rusak di luar brand Mitsubishi, ya kan? Boleh masuk kemari. Dan untuk bahannya sendiri pakai apa di sini, Pak? Untuk bahan sendiri kita pakai Chromec Pro, Pak. Bahannya menggunakan water base. Water base. Oh, di sini udah go green dong. Iya, 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 iya. Cat ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya. Kalau misalnya diizinkan nih, Pak, ya, boleh nggak saya lihat-lihat area produksi, ya kan? Gimana sih berprosesnya untuk perbaikan bodi di Lautan Berlian? Boleh, boleh, okay, Pak. Kita nanti kita cek langsung ke lapangan, Pak. Wah, sistem produksinya seperti itu, Pak. Siap.
Oke, kita lihat area produksinya seperti apa, ya kan? Sama bagaimana proses perbaikan body repair di Lautan Brian. Go. Oh, ini area perbaikan ya, stall-nya. Oke. Okay. Perbaikan di sebelah sana. Oke. Okay. Boleh kita lihat, lanjut, Pak? Ya. Oh, di sini ada beberapa stall ya. Jaga kebersihan dan dilarang merokok. Wow. Ya, jaga kebersihan, dilarang merokok. Oh, area sini berarti no smoking ya, Pak ya? No smoking area. Smoking. Ya. Oke. Okay. Nah, di sini untuk stall pendempulan. Oh, pendempulan. Pendempulan, ya. Ya. Ada 3 stall. Oh, ada 3 stall untuk area pendempulan ya, Pak ya? Iya. Oke. Stall pendempulan, berikutnya ada stall masking ya. Oke. Okay. Nah, ini ovennya, Pak? Nah, ini spray boot ya. Oh, spray boot-nya ya. Kita ya, kita masuk oven ya biar hasilnya lebih baik. Oke, okay, pengecatannya iya. Menggunakan spray boot supaya hasil lebih mantap. Ya kan? Gitu, berarti setiap ada pengecatan wajib masuk area spray boot ini ya, Pak ya. Oke, ya. Mantap. Nah, ini area mesin kopi kita. Oke, dan ini bahan untuk catnya, Pak? Ini bahan catnya water base. Oke, ya. Berarti di sini sudah memenuhi standarisasinya ya, Pak ya, untuk masalah lingkungan, bung green ya pak ya. Okay, dan ini sistem pencarian warna digital, Pak. Oh, di sini pencarian warna pakai komputeris ya, Pak ya? Iya. Berarti sudah online semua ya? Iya, sudah. Wih, luar biasa di sini ya. Ya, berarti tinggal dimasukkan. Masukkan ke warnanya, webnya. Oke. Nah, guys, ya kan, bahannya pakai water base yang Go Green punya, dan semua di sini menggunakan sistem. Oke, jangan ragu dengan bengkel toles. Oke, mantap. Nah, ini ruang pemeriksaan akhir kita ya. Oh, ya. Ruang pemeriksaan akhir di sini. Ya. Wih, di sini berarti ada ruang pemeriksaannya juga ya, Pak? Ya. Jadi di sini buat memastikan apakah ada kekurangan dari sisi perbaikan maupun dari pengecatan ya, Pak ya? Untuk memastikan kualitas pengecatan dan pemeriksaannya sudah bagus atau belum? Oh, udah sempurna atau belum ya? Dalam ini ya. Oke. Okay. Berarti kualitasnya. Oke. Berarti kalau di sini kalau sudah lolos dari uji tesnya, unit baru boleh keluar. Baru boleh keluar. Oke. Okay. Ya. Kalau misalkan masih ada kekurangan, berarti balik lagi untuk perbaikan ulang ya, Pak ya? Untuk perbaikan ulang, nanti kita cek ulang. Siap. Terima kasih atas waktunya untuk keliling-keliling di area produksi ini, Yen. Nah, balik lagi ke unit saya nih, Pak. Iya, Pak. Kebetulan ya. Itu kan lukanya cuman baret-baret harus. Iya. Dan berarti perbaikannya nggak perlu harus nginep dong, Pak. Untuk sore hari ini kira-kira bisa diambil nggak, Pak? Oh iya, karena perbaikannya ini hanya perbaikan ringan. Ya. Ya. Jadi unitnya selesai satu hari. Oke. Nanti kita kabarin ya. Oke, siap. Ya. Mantap. Dulu, sore nanti kita kabarin. Oke, saya tunggu kabarnya dari Bapak. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti kita informasi balik. Siap, makasih, Pak. Oke, guys, ya kan sekarang udah sore hari. Saya mau ambil mobil saya. Yuk, kita lihat hasilnya. Halo, selamat sore, Pak. Sore, Pak. Silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah kita perbaiki semua, Pak. Sudah ya. Kita terima. Oke. Terus akhirnya ini sudah keadaan kondisi yang bagus. Kita kebetulan ada garansi di bengkel kita. Oh, ada garansi ya, Pak ya? Kurangan, guys, garansi 6 bulan.
ya kan. Jadi kalau misalkan sebelum 6 bulan ada masalah di cat, kita bisa balik lagi. Betul, betul ya Pak ya? Kalau ada masalah komplain atau kekurangan dari pengerjaan dari bengkel kita, okay, bisa balik lagi aja ke sini Bapak. Siap, berarti itu semua free? Free Pak, tidak okay ada biaya lagi. Siap, oke okay, Pak. Ini surat keluarnya untuk security, nanti siap Bapak keluar, ini kuncinya diterima. Oke, okay, terima kasih Bapak. Siap, Pak. Oke, betul-betul. Ini udah mulus lagi, udah bagus lagi guys mobilnya. Ya kan? Wah, ya. Oh ini ya, ini udah bagus juga. Ya. Mobilnya udah mantap, udah oke, okay, ya kan? Dan sangat memuaskan dari sisi kualitas plus waktu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas semuanya. Oh iya, guys, jangan lupa kalau misalkan mau masuk, oh, gua di sini ya. Oke. Okay. Oh ya guys, jangan lupa kalau misalkan mau perbaikan bodi mobil atau pengecatan mobil di bengkel Lautan Berlian, bisa hubungin di bawah sini. Oke, okay? Mantap. What do you think?